Sudarlun 300-an karateka murid perguruan Kusin Ryu M. Karatedo Indonesia menggelar latihan bersama di Loksmawe. Kegiatan ini diikuti dari 9 daerah di Provinsi Aceh dalam rangka memeriahkan HUT TNI. Kegiatan ditutup Minggu siang oleh Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Agung Sukoco yang dirangkai dengan pembagian sertifikat secara simbolis kepada peserta di Dojo Sam Training Camp Loksmawe. Adapun peserta Gusuku kali ini berasal dari Aceh Tengah, Pidijaya, Biren, Loksmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, Banda Aceh, dan Aceh Tamiang. Latihan bersama ini diharapkan ikut mempererat silaturahmi dan mempererat persatuan dan kesatuan antar murid KKI. Tentunya kita dukung, yang jelas adalah dukungan dan bentuk perhatian itu yang sangat utama, yang sangat dibutuhkan. Dan ini juga diharapkan bukan hanya oleh saya saja, tapi oleh seluruh stakeholder yang ada di Kota Loksmawe maupun di wilayah lainnya yang ada di Aceh untuk mendukung, memberikan perhatian yang serius kepada kegiatan-kegiatan sifatnya positif. Itu yang utama. Dari Loksmawe, Saipul Bahri, Serambi On TV.